benci dengan kau, kau tak? Guardian! Hey. Kau aku suruh baca Twitter! Hey. Yang kau pergi kawin artis buat apa? Kau ni memang over! Mulut kau tak henti diam! Aku stempler muka mulut kau, tak? Jadi? Batu karang kat kepala! Semalam, program Big Stage 2022 melabuhkan tiranya apabila menyaksikan Elika Paujin merangkul gelaran juara sekaligus membawa pulang wang tunai RM 100.000 ringgit dan trofi. Selain persembahan para peserta, hangat diperkatakan mengenai babak di mana Kia Propa memaki hamun dan memarahi usahawan sensasi Datuk Sri Wida. Kia Propa tampil di pentas dengan membawa senduk dikatakan mewakili suara netizen yang tidak berpuas hati dengan tugas dipikul usahawan itu sebagai presiden netizen. Difahamkan kemunculan Kia Propa di pentas adalah untuk mempromosikan drama Jangan Menangis Cinta yang sedang ditayangkan di kaca televisyen. Meskipun hanya gimmick untuk mempromosikan drama, namun rata-rata netizen berpuas hati melihat usahawan itu dihamun oleh pelakon berkenaan. Malah ramai yang mengucapkan terima kasih di atas gimmick berkenaan kerana dalam masa sama mewakili kemarahan netizen terhadap Wida. Sementara itu, Wida yang mengakui terkejut dengan kata-kata Kia Propa berkata, dia sudah memberikan yang terbaik memikul tugas sebagai presiden netizen dalam program berkenaan.